إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ya ayuhal amanu Ittaqullaha haqqa tukadih, Wa la illa wa antum muslimun Surat 3 ayat 102 <tuh> Sahabat Nurullah Para tamu Allah Baitullah Nurullah Azzaqmullahu jami'ah Semoga Allah muliakan antum semuanya para tamu Allah Hidup itu diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi baik ataupun tidak baik. Mukmin atau kafir, bersyukur atau tidak bersyukur, opsinya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Jadi, akhirnya tergantung greget kita seperti apa, semangat kita seperti apa. Tetapi satu hal, para tamu Allah, tidak ada dalam rumusnya mukmin yang tidak ingin untung, itu yang ingin Anda sampaikan. Rumusan yang dibangun oleh mukmin adalah profit. Anak awali dengan suratnya surat 91 surat Asy-Syams ayatnya ayat yang ke-9 dan 10 Allah taala sampaikan demikian Qad aflaha man zakkaha <Syukur> Dua-duanya dengan awalan qad wa qad khaba man dassaha Sungguh untung, profit, orang yang mensucikan dirinya. Ayat 10, sungguh juga, tapi sungguh merugi, orang yang mengotori dirinya. Kali ini kita akan berbicara tentang asyukru As wa bih Syukur dan hal-hal yang terkait dengan syukur itu sendiri tadi Ana sampaikan mukodimah di surat 3 ayat 102 mufasir yakni salah satu Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala beliau menyampaikan Ibnu Kathir itu lahir di Damaskus Suriah tahun 1300 Hijriah sampai tahun 1300 74 Hijriah. Beliunya menyampaikan salah satu makna takwa yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Terkait ayat ini adalah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Fahami para sahabat Nurullah, huwa ayyu fala dia Allah maksudnya mestinya selalu ditaati bukan didurhakai kemudian wa ayyudhkara fala yunsa dia itu mestinya selalu diingat, bukan dilupakan. Yang ketiga, wa Dia mestinya disyukuri, bukan dikufuri. Endingnya ayat berbunyi, jangan kalian meninggal, itu artinya, kecuali kalian muslim. Mufasir memberikan penjelasan yang cantik para sahabat Nurullah. Hafidhu alal Islam, jaga oleh kalian, peliharalah oleh kalian akan Islam. Sewaktu keadaan antum sehat, fi hali sihatikum wa salamatikum, wa fi Ketika antum sehat, ketika antum selamat sejahtera, bahkan dalam keadaan apapun hidup kita mesti mukmin menjaga Islam. Tujuannya, litamu tu'alaihi supaya nanti meninggalnya bisa dimudahkan dalam keadaan Islam. Tapi kita bicara syukur. Taib. Secara bahasa, makna syukur adalah athana'u alal muhsini bima awlakahu minal ma'ruf memberikan pujian sanjungan kepada yang telah berbuat baik kepada dirinya sesuai dengan kebaikan yang ia berikan kepada dirinya kepada diri kita itu syukur memberikan pujian menurut salah seorang ulama besar Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala Beliau lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah di Damaskus, Suriah. Beliau memberikan pemahaman tentang syukur. Syukur itu kata beliaunya adalah zuhuru athari nikmatillahi ta'ala. Menunjukkan akan adanya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Dirinya mukmin. Wa ala lisani abdih. Lesan hamba yang mukmin ketika bersyukur adalah sanaan wa'tirafan. Dia akan memberikan pujian. Dan dia akan mengakui kalau dirinya telah diberikan karunia kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Maka orang mukmin diajarkan sama Rasulullah SAW ketika mendapatkan karunia, baik itu hati mukmin nyaman atau tidak nyaman, ternyata sang teladan hidup memberikan keteladanan dengan mengatakan, satu, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihati. Itu hati antum nyaman, tuh. Segala puji untuk Allah, zat yang dengan imannya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Tapi ada kalanya sesuatu yang datang kepada diri mukmin hatinya tidak legowo, hatinya tidak nyaman. Mau ada pelantikan hujan, nggak jadi pelantikan. Hati nggak plong, tapi tidak menyalahkan hujan, tidak menyalahkan sang pemberi hujan mukmin diajarkan sama Rasulullah SAW sang telah hidup dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Antum pahami dua-duanya dimulai dengan awalan alhamdulillah. Endingnya ala kulli hal, segala puji untuk Allah atas semua keadaan. Iktirafan mengakui kalau dirinya telah diberikan karunia. Sadar tidak seperti korun sebagaimana Allah Ta'ala informasikan kepada diri kita dalam Quran surah 28 Al-Qasas ayatnya 78 korun mengatakan kala innama utituhu ala ilmin indi dia korun mengatakan saya mendapatkan harta karena ilmu yang ada padaku mengedepankan ilmu, mengedepankan kerja keras tim, mengerjaparkan, mengedepankan pendidikan, mengedepankan kehebatan dan lain sebagainya, tidak mengawali, tidak mengedepankan akan Allah Taala. Kemudian wa ala qalbih, hati hamba kalau bersyukur. Tadi lisan pada tamu Allah. Yang kedua wa ala qalbih, hati hamba kalau bersyukur adalah syuhudan wa mahabbatan hati ikut menyaksikan dan hati itu tumbuh cinta kepada siapa al munim al mutafadhil sang pemberi kenikmatan dan sang pemberi karunia karena tumbuh cinta ada sebuah kaidah yang dibangun seorang penyiar Arab mengatakan begini laukana mutiun kalau benar hatimu itu jujur, cinta ke dia, kamu pasti akan taat kepada dia. Innal muhibba muti'un. Orang yang cinta dengan yang ia cintai, dia akan memposisikan sebagai muti'un pribadi yang taat yang ketiga wa ala jawarihi. ini include loh para tamu Allah duyufurrahman. sikap hamba yang bersyukur adalah inkiya dan wata'atan dia tunduk dan patuh kemudian lebih lanjut beliau sampaikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan annal ba'asi kullaha min kufri seluruh kemaksiatan seluruh kedurhakaan itu termasuk adalah bagian dari kekufuran para tamu Allah sang teladan hidup tidak hanya Rasulullah SAW para Rasul, para Nabi ternyata Allah kabarkan kepada diri kita mereka ternyata pribadi-pribadi yang bersyukur. Sementara kita tahu, para rasul itu orang yang maksum. Rasul Muhammad itu orang yang maksum, dipelihara, dijaga, tapi hidupnya tidak lepas dari kata syukur. Kita ambil contoh. Di surat 17 ayatnya 2 ayatnya 3 surat Al-Isra Allah taala sampaikan dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura Para anak cucu orang-orang itu kami bawa bersama dengan Nuh karena naik ke dalam bahtera Innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya Nuh itu adalah dia termasuk hamba Allah yang bersyukur. Kemudian di surat yang ke-16 An-Nahl dia punya ayat 128 di ayat 120 dan 121 surat An-Nahl surat Lebah ini cerita info Allah Taala tentang Ibrahim alaihi bapaknya para nabi dan rasul Allah katakan demikian inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifaw walam yakun minal musyrikin 120-nya Ibrahim itu dia seorang imam qanit orang yang tunduk lillah kepada Allah hanifan bersih akidahnya Walam yakum dal musyrikin, dia enggak termasuk orang yang musyrik. Ayat 121, syakiran li an'umi. Dia itu pribadi yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu. Allah pilih dia. Wahadahu. Allah tunjuki dia. Ila sirati mustaqim. Kejalan yang lurus. ketiga Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Diceritakan oleh Aisyah Mari sekarang yang ketiga ini Kita pakai komparasi para tamu Allah Perbandingan Dia seperti apa Lalu kita seperti apa Diceritakan oleh Aisyah Umbul Mu'minin Raitala Anha ini hadis dikeluarkan disepakati kesehatannya oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim. Kata Aisyah karena Rasulullah SAW qama hatta tafattar rijlah adalah Rasulullah SAW ketika beliau solat khususnya solat malam beliau berdiri hatta tafattar rijlah hingga kedua kakinya bengkak. Tafattoro bermakna keras hingga kedua kakinya mengeras. Qolat Aisyah, Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atas hadza. Kenapa engkau lakukan ini? Untuk apa engkau kerjakan ini wahai Rasul?" Kata Aisyah telah Qad ghufira mata ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Rasul, bukankah dosa engkau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Oke. Okay. Apa jawaban Rasul? Endingnya beliau mengatakan afala akunu abdan syakurah. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tiga-tiganya itu adalah pribadi yang bersyukur. Dosa kita belum jelas. Dosa dia sudah jelas. Tempat dia nanti sudah jelas. Tempat kita nanti belum jelas. Tapi anak ingin mengajak bukti dari syukur. Di surat 25 ayatnya 64, nanti Antum bisa buka surat Al-Furqan. Di ayat 63 itu bicara tentang hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Saya masuk di ayat yang ke-64. Orang yang mengisi malamnya dengan dia sujud, rukuk dan sujud. Aku lukau lihada, wa وليس للمسلم والمسلمات إنه والغفور الرحيم إن الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضو Asyadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Duyufu Rahman, para tamu Allah, rumah Allah, nurullah, rahimani wa rahimakumullah. Tentu apa yang kita bicarakan, ana yang apa yang ana bicarakan memiliki konsekuensi. Di khutbah kedua, anak ingin bicara samaratu syukri, buah dari syukur. Yang pertama, mukmin dibanggakan oleh Rasul karena memiliki sifat syukur. satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW sampaikan ajaban li amril mu'min nanti bisa antum buka itu di dalam Riyadus Shalihin bab kedua tentang taubat eh bab ketiga tentang sabar afan. dalam kitab Riyadus Solihin bab ketiga Rasul sampaikan begini ajaban li amril mu'min sungguh mengagumkan pribadi mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh perkaranya mukmin itu dipandang baik. Oleh siapa? Mukmin itu sendiri. ilalil mukmin. Tidak ada sikap yang demikian kecuali mukmin belaka sikapnya. In asobadhu ushakara. Fakana Mukmin ketika mendapatkan kegembiraan dia bersyukur dan syukur itu baik untuknya. Kemudian wa idha wa in hu ketika mendapatkan keburukan dia bersabar maka sabar terbaik untuknya taib akhlaknya mukmin itu syukur nomor dua dengan mukmin bersyukur maka mukmin hidupnya akan mendapatkan ridhonya Allah. Ada di dalam Al-Qur'an di surat yang ke-39 ayatnya 7 ada potongan ayat yang berbunyi adalah wa in lakum. jika kalian bersyukur maka Allah ridho dengan kalian yang ketiga terakhir ini durasi Jumat para tamu Allah jadi anak batasi syukurnya mukmin maka mukmin akan mendapatkan keselamatan dari murkanya Allah. Kata kuncinya jelas pokoknya, syukur gak ada lagi. Bukan syukuran loh. Apalagi syukurin, enggak. Kata kuncinya disyukur. Mukmin kalau bersyukur, akan Allah selamatkan dari murkanya. Di surat yang keempat ayat 147 menjelang akhir ayat itu. Di surat 4 An-Nisa. Allah Ta'ala sampaikan. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian. In syakartum wa amantum, Jika kalian bersyukur dan kalian mukmin Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk renungan siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Inna allaha wa malaikat yusuluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. A'udhu billahi minasyatani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdashakirin. Hamdan na'imin. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ربنا غفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ان نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ان نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وشاكيرا اللهم ان نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خَاشِئًا ورزقا واسعا حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أكمل الصلاة